Selamat pagi teman-teman, balik lagi di channel YouTube saya Jalan-Jalan Sehat. Channel di mana motor-motor original ada di sini. Jadi buat teman-teman yang baru mampir, dibantu subscribe-nya, dibantu dukungannya. Kita lestarikan bareng-bareng untuk unit-unit yang benar-benar antik, orisinil, kilometer rendah. Hanya ada di channel Jalan-Jalan Sehat. Untuk lokasi saya sendiri berada di Kota Pemalang, Jawa Tengah, Indonesia. Vlog pagi ini aku akan sedikit menceritakan bahwa unit ketiga-tiganya ini tinggal satu ini yang baru masuk kemarin ya. Sudah aku review secara detail, bahkan secara terang bahwa unit ini istimewa, kilometer 10.000 sudah aku cek semua, tembus 0 speed, orisinil, TB150R, kilometernya ini 7.000 juga masih tersedia, kilometer 7.000 2020 ini aku jual cuma 18,5 juta serasa motor baru, banyak tembus tebel. Buat teman-teman viewers yang sering kali nonton ya, yang sering kali pantauin di channel YouTube Jalan-Jalan Sehat ini ya, untuk unit yang Tig Revolution 2011 Barong ini nih ya, yang hitam strip merah yang kilometernya 14.000, ini statusnya sudah terjual. Jadi aku vlogin ya, ini terang-terangan biar pada tahu langsung, ini sudah terjual sama Mas Aris dari Kota Sidoarjo, Jawa Timur. Dan yang Scorpio juga terang-terangan sudah statusnya sudah terjual sama Mas Dinar dari Kota Salatiga, Jawa Tengah. Jadi yang masih tersedia cuma satu. Buat teman-teman yang minat, yang kepengen ngerasain suspensi Tig Revolution second serasa baru, kilometer 10.000, kunci masih 2, untuk platnya yang jelas plat B, bersih banget, tangan pertama dari baru, STNK BBKB faktur masih satu nama teman-teman. Ini kondisinya like new second banget. Harganya ini lebih mahal daripada yang Barong ya, yang Barong ini 2011, karena untuk selisih kilometernya 4.000, 14.000, ini 10.000 ya. Terus yang bikin beda mahalnya lagi, karena ini limited edition atau special edition, sama-sama Tig Revolution mudah teman-teman. Kita bisa cermati dari samping sini, nah, strippingnya beda. Nah, strippingnya sama kan, panah cuman beda motif. Ini motifnya kalau yang SE original PC dari barunya dealer, dari pas lahirnya 2011, ini ada motifnya di sayap warnanya silver, dan yang ini hitam ya. Jadi dulunya itu di dealer mengeluarkan dua unit, tinggal pilihnya yang SE atau yang Barong. Kalau yang SE pasti kepalanya PC, terus sirip motifnya seperti ini ya, beda kan, ini ada silvernya sedikit banget. Kalau yang ini hitam polos strip merah. Jadi ini tahun produknya sama di tahun 2011, cuma untuk ini special edition, dan harga barunya juga aku cermati dan aku ngelihat dari situs Google ataupun dari informasi teman-teman yang pernah ngebeli barunya, lebih mahalan yang special edition PC, selisih 1,7 jutaan dari barunya si Barong ini ya. Jadi untuk tampilan aja, di ristangnya aja kan beda, ini lekukannya agak kecil ya, tapi yang inilah agak gede. Ini masih tersedia, baru datang kemarin siang, sudah aku review teman-teman ya. Buat teman-teman yang minat garcep aja, karena nyarinya yang kayak gini sudah susah banget teman-teman, beneran ya. Ini aja nih baru satu bulanan aku sekali dapat dua unit. Sebelum unit ini kan palingan adanya Mega Proan, terus kayak Scorpio ini juga aku beli karena kondisinya bener-bener full orian, full bawaan, dan segel suaranya juga teman-teman sudah ngelihat sendiri ya, pulen banget dan empuk segel semua. Ini dibeli Mas Dinar. Jadi ini walaupun sudah terjual, aku tetap lap-lapin kayak gini teman-teman, aku tetap bersihin debu-debunya, terus lantainya juga aku sapu, dan apa namanya, selalu aku panasi, nggak ketinggalan ya, karena kalau nggak dipanasi kasihan untuk aki. Akinya itu sering tekor kalau nggak kita panasi teman-teman.
jadi kita rawat baik-baik, kita ya kayak ngerawat motornya sendiri. Kalau yang ini Mas Aris sudah masuk DP 5 juta, minta dikirim tanggal 2 Juli karena menunggu uangnya, bayarnya, cairnya di tanggal 2 Juli. Enggak apa-apa, sudah masuk 5 juta, aman. Tapi kalau yang ini Mas Dinar sudah bayar penuh, sudah lunas. Gila, sudah lunas, motornya nitip di sini, nitip ngerawatin. Harusnya ada ongkos ngerawatnya ya. Tapi saya enggak mukul kayak gitu. Tetap aku rawat sepenuh hati ya. Pengen tahu teman-teman suspensinya unit ini ya, dan mulusnya legnya si PC SE ini, aku bandrol 25 juta teman-teman. Nggak bakalan ngerasain pengecewaan sedikit pun karena ini segel semua, aman semua, tangki list stripping original bawaan dari pabrik 2011, sampai kaki-kakinya bening, bersih banget, saya jamin. Harga 25 juta nggak bakalan ada restorasi lah, harganya aja udah mahal ya, sampai 25 jutaan nggak mungkin saya ngecewain teman-teman semua. Lihat nih kriteria untuk unit-unit yang aku koleksikan, teman-teman bisa lihat dari hand grip, holden, stang steer ya, center semua, bersih semua, dan nggak luntur nih. Ya ini PC-nya nih, si gegah PC-nya, ih gila, istimewa banget, spion original, kontaknya dop banget. Yuk garcep aja mumpung ada, kalau udah nggak ada susah banget nyarinya teman-teman. Aku juga sehabis ini laku, nggak tahu nih mau cari di mana lagi ya, karena nggak gampang cari Tiger original, nggak seperti kayak ngebeli CB140R ya, ataupun kayak R15, motor-motor sport zaman sekarang ya, itu susah banget. Ini ketiga-tiganya ini motor legend, motor karburator dengan CC yang gede, 200cc, 225cc, motor sekarang dibikin injeksi dengan menggunakan beban CC 156 speed ya. Yang jelas larinya ya kalah dengan si Honda Tiger. Aku sudah pernah nyobain, sudah pernah test drive sendiri. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu ya untuk vlog review pagi kali ini ya, menjelaskan, menceritakan unit ini sold out ya. Unit Scorpio sold out. Tinggal kalau yang pengen yang benar-benarnya semangat, yang baru, seperti baru, yang 2010 kilometer 10.000, nyes banget. Selamat pagi, sekian dulu, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Honda dan Yamaha Motorsport GL200R dan Scorpio Z 225 cc.